tambah. Takbir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati para imam Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, ahli-ahli karyah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana pada malam ini dapat bersama-sama kita menunaikan fardu solat maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Jadi tajuk saya malam ni, saya bukan datang nak ceramah agama. Saya cuma nak berkongsi pengalaman saya berada di Jordan. Kita membantu pelarian Syria yang berada di Jordan. Jadi tajuk yang diberi pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, adalah Syria diuji, pedulikah kita. Seperti yang kita tahu, kalau kita baca tentang sejarah Syria ini, Syria ini dulunya dikenali sebagai Syam, dan Syam ini dia terbahagi kepada empat buah negara. Yang pertama Palestin, Syria, Lubnan dan Jordan. Empat buah negara ini dulunya dikenali sebagai Syam. Dan Syam ini, di mana kelebihan Syam? Syam ini pernah didoa oleh Nabi secara terus. Bagaimana doa Nabi? Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Di doa secara terus oleh Nabi disebut dengan jelas perkataan Syam di situ, menunjukkan betapa berkatnya tanah Syam ini. Jadi kita tak naklah bercerita panjang pula pasal Syria ini. Kalau kita cerita tentang sejarah Syria, panjang. Dia sejarah yang panjang. Kalau kita tahu, kita baca sikit, sekarang ini Syria diperintah oleh seorang manusia lah. Dia bukan manusia, dia jahat. Dia bunuh. Sekarang ni yang dah dibunuh di Syria itu ratusan ribu orang. Yang bunuh dia, nama dia Bashar Assad. Bashar Assad ini adalah presiden Syria yang sekarang. Dan dia ini bukan bermula daripada dia lagi jahat. Jahat dia ni bermula daripada ayah dia lagi. Ayah Bashar ini bernama Hafiz Assad. Hafiz Assad dia pernah membunuh di sebuah kampung di daerah Hama di Syria berjumlah ratusan ribu orang di Hama, menyebabkan orang-orang Syria ini bila dibunuh sampai satu kampung, mereka ini sangat takut untuk berpolitik. Tetapi yang peliknya, di Syria ini setiap kali berlakunya pilihan raya, mereka ataupun Bashar ini dia tidak pernah kalah, dan jumlah kemenangan dia mencecah 90% ke atas, menunjukkan betapa penipuan yang berlaku di dalam pilihan raya sangat teruk, lagi teruk daripada Malaysia lagi. Dan di Syria juga, kalau kita baca juga sejarah tentang Bashar ini, dia ada seorang abang, dan sepatutnya pemerintahan Bashar, pemerintahan Hafiz Assad diserahkan kepada abang dia, tetapi abang dia ini mati secara misteri, tak silap saya aksiden. Dan dikatakan abang dia sangat baik dengan ulama-ulama di Syria pada ketika itulah. Jadi apa yang kita nak ceritakan pada malam ini, yang pertama ialah kita nak bercerita tentang sejarah revolusi Syria.
bagaimana bermulanya perang di Syria, sebab apa berlakunya perang di Syria, ataupun kita panggil sebab apa berlakunya revolusi di Syria yang berlaku daripada tahun dia, tarikh dia 15 Mac 2011, tapi banyaklah orang kata 14 Mac pun ada, 16 Mac pun ada, jadi kita ambil 15 Mac. Apa yang berlaku pada tarikh ini? Okey, pada tarikh ini terdapat lebih kurang 15 orang budak-budak. Apa budak-budak ni buat? Budak-budak ni kecil lagi, umur 10 tahun ke 15 tahun. Budak-budak ni dia pergi kat dinding sekolah, dia conteng Ashab Yurid Isqatun Nizam, yang bermaksud rakyat mahu jatuhkan kerajaan. Budak-budak kecil, sekolah rendah, 10 ke 15 tahun, ada sikit sekolah menengah. Dia pergi kat dinding sekolah, Ashab Yurid Isqatun Nizam, dia tulis. Sebab apa budak-budak besar ni dia tulis benda macam tu di dinding? Kerana pada ketika itu berlakunya Arab Spring di negara sekitar Syria, di Tunisia dan sebagainya, berlakunya Arab Spring. Dia tengok TV, dia main Facebook, dia terpengaruh. Jadi bila dia terpengaruh, dia pun nak juga jatuhkan kerajaan Bashar. Apa yang dilakukan oleh askar Bashar apabila dia tengok budak-budak ini lukis macam tu ataupun tulis begitu di dinding sekolah? Dia tangkap budak-budak ini, dia penjarakan budak-budak ini, dan budak-budak ini diseksa. Macam mana seksaan yang dibuat? Budak-budak ini dicabut kuku mereka, dicabut kuku kaki mereka, menyebabkan salah seorang budak yang diseksa ini syahid. Jadi apabila budak ni syahid, family dia ni datang kepada pihak keselamatan Syria, dia nak tuntut balik jenazah, dia nak tuntut balik jenazah anak dia, dia kata untuk disemadikan dan sebagainya lah. Jadi apa yang dijawab, apa yang dijawab oleh pihak keselamatan Syria? Dia kata tak ada masalah, aku boleh bagi balik jenazah anak engkau ini dengan syarat kau serahkan isteri engkau, kau serahkan anak perempuan engkau untuk kami hasilkan anak yang baru. Dijawab macam tu oleh pihak keselamatan Syria. Kejadian ini berlaku di sebuah daerah bernama Dar'a. Ketua polis Dar'a pada ketika itu, ketua polis yang mengarahkan ditangkap budak-budak ini bernama Atif Najib. Saya tak tahu kenapa, kebetulan ke dengan nama kita punya Perdana Menteri, tapi nama dia Atif Najib. Jadi ini adalah sebab kenapa bermulanya revolusi di Syria. Tak ada orang sangka, tak ada orang boleh agak macam mana perang di Syria yang berlaku, ratusan ribu orang mati, jutaan orang menjadi pelarian pada hari ini, berlaku disebabkan oleh kanak-kanak. Ini semua kerja Allah lah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Syria bila berlakunya penghinaan yang begini? Mereka mula bangkit, tetapi kebangkitan itu tidaklah secara terus dia angkat M16 atau angkat pistol, dia tembak polis, tidak. Tetapi kebangkitan rakyat di Syria bermula dari demonstrasi. Macam mana demonstrasi dia buat? Selepas solat jemaat, dia akan keluar beramai-ramai ke jalan raya dan dia akan laungkan, masa itulah dia akan laungkan jatuh-jatuh, jatuh Najib. Sebab masa itu fokus dia adalah untuk menjatuhkan Atif Najib, itulah ketua polis di Dar'a itu, yang jahat itulah, yang mengarahkan budak-budak itu ditangkap. Bagaimana kerajaan bertindak balas? Mereka menggunakan kekerasan. Bagaimana kekerasan yang digunakan? Mereka menggunakan helikopter, mereka menggunakan kereta kebal. Dia bukan macam siapa-siapa yang pergi hari itu RUU di Padang Merbuk tu. Kita bayangkan suasana yang begitu. Tiba-tiba kerajaan arahkan kereta kebal, kerajaan arahkan helikopter untuk tembak orang-orang yang pergi RUU. Benda itu adalah gambaran, tetapi itu adalah realiti yang berlaku di Syria. Dia bukan digunakan untuk menakut-nakutkan orang, tetapi digunakan untuk menembak. Siapa-siapa yang keluar berdemonstrasi akan ditembak. Apabila kerajaan bertindak begitu, demonstrasi ini mula merebak ke kawasan-kawasan yang lain. Bermula daripada daerah di Dar'a itu, dia mula merebak ke Aleppo dan sebagainya lah. Dah jadi apabila kerajaan menggunakan kekerasan, rakyat mula bangkit secara bersenjata. Bagaimana rakyat bangkit secara bersenjata? Mereka menubuhkan FSA. Kalau orang baca, orang yang selalu ikut tentang isu Syria, dia akan pernah dengar lah. FSA ni kumpulan mujahidin yang terawal, antara yang terawal ditubuhkan untuk lawan kerajaan Bashar. FSA ni nama panjang dia Free Syrian Army, ataupun kalau tanya orang Arab, dia akan panggil Jaisul Hur.
ataupun bahasa Melayu Tentera Pembebasan Syria. Saya masa berada di Jordan tu, saya ada kawan seorang, dia ni kerja dia bawa kereta kebal untuk askar bashar. Jadi bila berlakunya revolusi, dia berpaling tadah, dia join mujahidin dan dia bawa kereta kebal untuk mujahidin. Dan ini menunjukkan bukti ramainya orang-orang mujahidin FSA ini, mereka ini terdiri daripada askar bashar yang berpaling tadah. Bila berlakunya revolusi, mereka sedar dan mereka ini pendam. Mereka ini pendam, mereka nak lawan lama dah. Tetapi bila di bermulanya revolusi itu, mereka keluar beramai-ramai dan join FSA. Okey, ini adalah peta negara Syria. Di atas itu adalah Syria. Dan ini adalah apa yang kita nak ceritakan pada malam ini. Kita malam ini kita nak berkongsi, saya nak berkongsi tentang pelarian Syria yang berada di Jordan. Okey, boleh tengok anak panah itu adalah arah kemasukan pelarian Syria. Mereka masuk melalui atas tu Irbid. Atas sikit pada Irbid, nah, ada sebuah, nampak ke? Ke tak? Nampak. Oh, sana tak. Dia goyang-goyang sikit. Tak apalah, mencabar sikit. Jadi atas tu adalah Irbid. Atas sikit pada Irbid itu Ramsa. Mereka masuk melalui sempadan Ramsa. Dan yang paling ramai sekali, mereka akan masuk melalui sempadan di Mafraq, dinamakan sempadan Joba. Saya kalau di Jordan tu, saya belajar di Mafraq ni lah. Saya belajar di Mafraq, lebih kurang kita dengan Syria tu lebih kurang 20 km. Kalau malam-malam kita boring, kita pun naik bangunan yang tinggi-tinggi sikit, jadi kita boleh tengok cahaya-cahaya bom daripada dalam Syria. Dia dipisahkan biasanya dengan bukit lah. Di sebalik bukit itu adalah Syria. Dan kita boleh pergi ke setengah tempat, kita boleh direct nampak Syria, tapi tak nampak dia punya perang-perang tu, dia sebab dia agak jauh daripada sempadan tempat perang, jadi kita boleh dengar bunyi bom dan sebagainya lah. Jadi ini adalah arah kemasukan orang-orang Syria yang lari daripada perang. Mereka ini terdiri daripada orang-orang tua, kanak-kanak. Yang kita tahu, kanak-kanak ni bila berlakunya perang, mereka ini terpisah daripada ibu bapa. Bila terpisah daripada ibu bapa dia tu, diikut je orang jalan sampailah masuk ke dalam Jordan. Dan ada ribuan kanak-kanak, budak-budak kecil yang masuk ke dalam Jordan ini tanpa ada orang, tanpa ada siapa-siapa, tak ada penjaga, tak ada mak ayah, tak tahu datang dari mana. Dia ni bila orang jalan, dia pun jalan sampailah masuk ke dalam Jordan. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam Jordan ini, dia akan ditempatkan di sebuah kem besar yang dinamakan kem Za'atari. Kem Za'atari ini diuruskan oleh UNHCR. Kem Za'atari ini saya pernah masuk 3 tahun lepas. Dalam kem Za'atari ada 200 ribu orang dan semuanya adalah pelarian Syria. 200 ribu orang ni ramailah. Kita dalam ni ada berapa? 3,000, 4,000. Dia ada 200 ribu orang yang berada di dalam kem Za'atari yang kita pergi 3 tahun lepas. Jadi sangat ramai. Bila berlakunya masalah yang sangat ramai ini, kerajaan buka satu lagi yang bawah itu, nama dia kem Azraq. Jadi dia jadi separuh-separuh lah lebih kurang. Sekarang yang kita pergi yang terkini setahun lepas, kem Za'atari ini dia dah tinggal 80 ribu orang saja. Tapi kalau kita tengok kem Za'atari ini, semuanya adalah kemah. Yang sebelah atas tu dia semua kemah. Yang bawah tu diperbuat daripada kontena. Tapi apa masalah kem Azraq ini, kem dia belum siap lagi tapi sudah diisi dengan manusia. 3 bulan, 4 bulan yang pertama, mereka hidup dalam keadaan tidak ada elektrik, dalam musim sejuk dan sebagainya lah. Apa masalah di kem besar? Apa masalah di kem Za'atari tadi? Yang pertama ialah orang-orang Bashar akan masuk menyamar sebagai pelarian dan mereka akan buat kacau. Dia buat apa? Dia bunuh orang, dia curi barang orang, dia jadi batu api menyebabkan orang bergaduh dan sebagainya lah. Dia orang-orang Bashar ni lah. Dan yang kedua, bila ramai sangat, biasalah akan berlakunya masalah sesak, masalah kotor. Walaupun roti dan air diberikan secara percuma, tetapi bila 80 ribu orang, pembahagian itu dia kurang teratur. Dia tidaklah teratur sangat. Jadi ada yang tak dapat, ada yang dapat. Kita pernah masuk juga kem Za'atari, kita pergi belah-belah belakang,
belah-belah belakang ni biasanya yang kurang dapat bantuan lah. Diorang ni 3-4 bulan hidup tak ada elektrik, dan diorang ni tinggal dalam kemah, dalam keadaan kemah yang masuk air dan sebagainya. Diorang ni hidup susah. Dan apa masalah yang paling besar sekali di kem Zaatari ini, masalah yang paling besar sekali ialah datangnya orang-orang kaya daripada Saudi, orang-orang kaya daripada Qatar, orang-orang kaya daripada Kuwait. Mereka ini bukan orang Kristian, bukan orang-orang Hindu ke, orang bukan Islam ke, tak. Mereka adalah orang-orang Islam. Apa yang mereka buat? Mereka datang ke kem Zaatari, mereka beli kanak-kanak perempuan umur 13 tahun, 14 tahun untuk dijadikan gundik, untuk dijadikan hamba seks. Ini dilakukan oleh orang-orang Islam sendiri ke atas pelarian-pelarian syariah. Dia ambil kesempatan. Sampai diceritakan di kem itu, kanak-kanak perempuan kalau nak buang air waktu malam, dia kena tahan sampai ke esok pagi. Sebab budak-budak yang pergi ke toilet pada waktu malam biasanya tak balik lah. Tak balik, hilang. Hilang tu kita ditahulah akan biasanya dicolek oleh orang-orang ni lah yang datang untuk beli budak-budak ni. Itu adalah kejahatan yang sangat teruk lah yang dilakukan oleh orang Islam ke atas pelarian syariah. Diorang ni dah lah tak bantu dan diorang buat macam tu pula. Jadi apa yang dilakukan oleh pelarian, mereka ini mula lari keluar daripada kem Zaatari tadi. Mereka yang ada duit sikit, dia akan masuk ke bandar Mafraq tadi, bandar yang paling dekat. Mafraq ni dengan Zaatari lebih kurang 5 km lah, lebih kurang. Mereka akan masuk dan sewa rumah-rumah yang ada kat situ. Orang-orang yang tidak ada duit sewa, mereka akan masuk ke padang-padang pasir dan akan bina penempatan di atas padang pasir. Saya pernah masuk orang-orang yang tinggal di camp ini. Mereka ini di Syria, mereka bukan orang miskin. Kita pernah jumpa dengan satu family di Syria, dia adalah seorang jutawan. Gaji dia sehari ribu-ribu dolar sehari di Syria, bekerja sebagai supplier bahan binaan. Ada lori, ada kereta, rumah dia ada banyak. Dia punya tanah banyak. Tetapi Tuhan uji dia 180 darjah kehidupan dia berubah sekelip mata. Bila kita jumpa dia, dia cerita dia masih dalam keadaan terkejut. Bayangkan seorang jutawan yang tak pernah hidup susah, anak dia setiap malam akan call restoran untuk hantar makanan ke rumah dia. Dia ada tanah yang sangat banyak, dia tunjuk rakaman rumah dia. Kita tengok dalam dengan turun saljinya rumah bertingkat-tingkat. Tetapi dia terpaksa lari. Dia lari naik lori, lalu sempadan itu ada roadblock. Askar Bashar ambil lori dia, ambil barang-barang dia, dia berjalan kaki masuk ke dalam Jordan. Jadi orang-orang hari ini yang senang, tak mustahil untuk Tuhan tarik nikmat senang itu dalam sekelip mata. Memang dia cerita kat saya, memang dia cakap, memang dia terkejut. Dalam keadaan, dalam masa beberapa minggu saja, kehidupan dia berubah. Bayangkan dia duduk dalam rumah batu, dan di Jordan itu dia duduk, dia tinggal di dalam kemah. Dan gambar-gambar yang tuan-tuan perempuan muslim-muslimat lihat di hadapan ini bukan gambar yang kita ambil daripada Google. Sebagai contoh, di atas itu contoh sebuah keluarga yang tak ada suami. Suami dia hilang, kena tangkap dengan askar Bashar, hilang, masuk penjara dan hilang. Dia terpaksa lari ke Jordan, dan itu yang disewa itu adalah store. Dia sewa store, tandas dia di luar bawah tangga. Kalau contoh orang rumah atas naik tangga tu, boleh nampak apa yang dia buat di dalam tandas tu. Yang di bawah tu adalah contoh-contoh orang-orang yang tinggal di kemah. Jadi apa pula cabaran orang-orang yang lari keluar daripada kem Zaatari? Yang pertama, mereka ini dikenakan sewa rumah yang tinggi. Ini juga masalah orang Islam kita di Jordan itu. Bila pelarian syariah datang nak sewa rumah dia, dia kenakan sewa rumah yang tinggi. Duit Jordan tinggi. Duit Jordan RM6.30. Satu dinar. Saya pergi tahun 2012 baru RM4.50. RM4.30 macam tu. Sekarang dah RM6.30. Ini bukan masalah duit Jordan, ini masalah duit kita lah. Salah siapa duit kita sampai jadi macam ni, masing-masing pun tahu. Jadi rumah-rumah yang sepatutnya berharga 100 dinar, rumah yang berharga 150 dinar, bila dia nampak orang Syria nak masuk sewa rumah dia, orang Jordan ni dia akan letak sampai 200 sampai 200 setengah.
sangat mahal. Perlu didarab dengan 6 lah kalau nak dibandingkan dengan duit kita. Dan mereka ini sangat-sangat tidak disukai oleh orang-orang tempatan. Kalau orang-orang yang tidak pernah ke negara Arab, dia tak akan kenal Arab macam mana. Cukuplah orang-orang yang pernah pergi umrah ataupun pernah buat haji, dia akan kenal lah sikit-sikit Arab. Dan kita yang tinggal 3-4 tahun bersama orang Arab, kita kenal sangatlah perangai orang-orang Arab, lagi-lagi Arab Jordan ni lah, sebab kita duduk di Jordan. Orang-orang Jordan ni, mereka ini selain daripada bangsa dia, dia sangat tidak suka ikutlah kau ni. Walaupun Syria itu sama bangsa dengan dia, bangsa Arab, tetapi dengan disebabkan dia adalah orang Syria, mereka ini sangat tidak suka kepada orang-orang Syria. Bukan orang Syria saja, orang Malaysia pun, orang tanyalah siapa-siapa yang pernah belajar di Jordan, mesti pernah sekali dia akan kena baling batu dengan budak-budak Jordan. Kalau lalu di lorong-lorong itu, biasanya budak-budak akan baling batu kat kita. Sambil dia baling batu, dia akan jerit Alibaba. Alibaba ni maksud dia pencuri. Kalau orang duduk di Jordan ni, kalau orang yang datang nak ziarah Jordan, janganlah seronok kalau budak-budak panggil Alibaba. Maksud dia pencuri. Walaupun kat China tu Alibaba ni adalah orang kaya, syarikat tu. Tapi di Jordan itu Alibaba itu bermaksud pencuri. Dan mereka ini bukan orang-orang yang tidak bertamadun, tetapi mereka susah untuk menerima tamadun. Orang-orang Jordan, Arab Jordan ini, mereka susah nak terima tamadun. Walaupun kita datang, kita bagi tahu benda baru sikit, walaupun benda itu berkaitan dengan kemajuan dan sebagainya, dia akan tolak. Pernah berlaku di universiti kita, seorang Jordan ni dia jumpa dengan orang Malaysia. Jadi dia bersembang-sembang, orang Jordan ni dia tanya, macam mana, saya tak faham, macam mana kamu ni boleh tinggal di Malaysia? Sebab di Malaysia itu orang dia masih tinggal atas pokok, pakai cawat dan tinggal bersama orang hutan, dia kata. Sebab apa dia kata macam tu? Rupa-rupanya dia tengok iklan Sabah tu, Sabah punya tourism. Jadi dia ingat kita ni semua tinggal atas pokok, pakai cawat lagi. Jadi kawan saya ni malas nak layan. Dia pun cakap, seronok lah tinggal atas pokok ni, boleh tengok pemandangan, boleh kawan dengan alam, boleh kawan dengan hutan dan sebagainya. Tapi kamu nanti balik rumah, kamu buka Google, kamu search, kamu tulis Malaysia di Google tu, tekan inilah search lah. Jadi dia pun balik, esok dia jumpa sekali lagi. Dia jumpa sekali lagi, orang Jordan ni datang kat dia sungguh-sungguh minta maaf. Jadi kawan saya ni dia tanyalah, kenapa minta maaf? Dia kata, saya minta maaf, semalam saya tengok di Google itu, rupa-rupanya semua orang Malaysia tinggal dalam KLCC, dia kata. Bila dia Google tu keluar KLCC, dia kata, oh, semua orang Malaysia rupanya bukan tinggal atas pokok, tetapi tinggal dalam KLCC. Menunjukkan betapa teruknya diorang ni lah. Dan kami di universiti, kita semua orang akan rasa benda tu. Sebagai contoh, kita nak bayar yuran, kita masih menggunakan sistem beratur. Tak ada online-online, bank in ke, duit yuran ke, tak ada. Kita masih beratur. Ada 2,000 orang sehari beratur, 2,000 orang lah yang beratur. Kita yang Melayu kecil-kecil ni, satu lagi satu apa, depan kita kaunter, kita akan ditolak-tolak-tolak, kita duduk belakang sekali balik. Itulah berulang-ulang sampailah kita kena tunggu, tak ada orang. Benda-benda tu sangat teruk. Cuba dibawa kemajuan oleh universiti, dibawa lah mesin nombor tu yang macam kat bank tu. Jadi tekan, keluar nombor, panggil ikut nombor, tak payah beratur. Apa yang orang Arab ni buat, dia pagi-pagi, dia bangun pagi, semangat dia pergi kat mesin, dia tekan sampai keluar beratus-ratus nombor. Dan orang Malaysia yang datang 8 pagi, 9 pagi, bila tekan dapat nombor ke 400, dapat nombor ke 500, sama aje. Lalan mesin tu saya tengok yang latest ni dah hilang lah, tak tahulah dia ambil bawa balik rumah ke, dia seronok. Itu adalah orang-orang Arab di Jordan. Kita belum cerita tentang Arab-Arab di Mesir. Di Mesir itu ada satu istilah dinamakan Kullu Jiddar Hammam, yang bermaksud semua dinding adalah toilet. Sebab orang Mesir ni dia rasa nak buang air, dia tu je kat mana-mana. Orang Mesir ni walaupun orang kata ada Al-Azhar dan sebagainya, tetapi orang-orang yang belajar di Al-Azhar itu tahulah macam mana Al-Azhar itu, walaupun universiti yang paling tua sekali, tetapi sistemnya sangat teruk kalau nak dibandingkan dengan sistem-sistem oleh barat lah. Dan istilah yang orang kata Muslim
Muslim di barat, Islam di timur, itu memang kita nampak dengan jelas. Kita yang duduk di Malaysia ini mungkin tak nampak benda-benda itu, tetapi kita yang belajar di sana, kita boleh nampak benda itu dengan sangat jelas. Kalaulah orang-orang yang tak kuat pegangan Islam, dia pergi ke Jordan itu berhadapan dengan orang-orang yang macam tu, saya rasa susah untuk dia kuat, dia nak percaya kepada Islam dan sebagainya lah. Itu adalah masalah orang-orang di Jordan ini. Apatah lagi bila datangnya pelarian-pelarian Syria yang dianggap kotor, dianggap jijik sebab pelarian, mereka sangat tidak suka kepada orang-orang Syria. Berlaku juga masalah kepada pelarian Syria, masalah kekurangan makanan. Tertulis di atas surat pelarian Syria ini, dia akan dapat surat pelarian. Di atas surat itu akan tertulis yang mereka tidak dibenarkan untuk bekerja. Siapa-siapa yang bekerja akan ditangkap dan dihantar balik ke Syria. Masalah pelajaran yang tidak terurus. Macam mana masalah pelajaran tidak terurus? Pagi disediakan sekolah untuk budak Jordan, petang disediakan sekolah untuk budak Syria. Cikgu yang sama akan mengajar, cikgu sama akan mengajar orang Jordan, petang dia ajar budak Syria. Tapi dengan sebab dia tak suka kepada orang-orang Syria ini, dia tak masuk kelas. Ini diceritakan, ini adalah kisah benar yang berlaku di Jordan. Cikgu tak masuk kelas, cikgu masuk kelas main Facebook, main handset, tak mengajar. Dan yang paling teruk sekali, cikgu-cikgu Jordan ini, dia akan pukul budak-budak Syria. Jadi budak-budak Syria ini bila kena pukul, tak buat salah, dia akan ditanyalah, cikgu kenapa cikgu pukul saya? Cikgu ni kata, kamu, saya pukul kamu disebabkan kamu adalah pelarian Syria. Dan benda ini berlaku. Dan yang paling besar sekali ialah cabaran, saya rasa cabaran ini adalah cabaran semua, cabaran kristianisasi. Orang-orang Kristian sangat galak menyebarkan dakwah-dakwah Kristian di Jordan. Dan saya bila bercerita tentang kristianisasi, saya tak pernah sekali pun menyalahkan orang-orang Kristian. Tetapi yang salah apabila berlakunya kristianisasi di negara orang Islam adalah masalah orang Islam sendiri. Orang-orang Islam di Jordan itu tidak bergerak. Masjid-masjid di Jordan itu dibuka hanya untuk solat. Lepas solat, masjid ditutup. Sedangkan di gereja itu kita boleh nampak dengan jelas, orang sampai malam pun pelarian Syria itu masih beratur sampai keluar untuk minta bantuan. Sedangkan zakat itu dikutip di Jordan itu sangat banyak. Tetapi ke mana benda tu? Dan kalau kita berada di Mafraq itu, kita boleh tengok ada satu lori warna biru. Lori itu adalah, kita tahulah itu lori gereja. Lori ini siang malam dia akan bergerak menghantar bantuan kepada pelarian-pelarian Syria. Saya pernah pergi ke rumah pelarian Syria yang dapat bantuan. Kita tengoklah, dia dapat selimut, dia dapat beras, makanan dan sebagainya. Dan ada juga diselitkan sekali Bible. Bible juga ada diselitkan. Dan dia tahu juga masalah yang berlaku di sekolah. Orang-orang gereja ini dia buka sekolah percuma untuk anak-anak Syria. Jadi bila buka sekolah gereja, sekolah itu berada di dalam gereja. Bayangkan kita pernah jumpa dengan seorang budak yang sekolah di gereja di Jordan. Bila bunyi loceng gereja, dia pun gerakkan tangan dia bentuk lambang salib. Ini adalah anak-anak orang Islam yang belajar di gereja. Kita tanya dia, kenapa kamu buat macam ni? Dia kata benda ni tidak diajar oleh cikgu di gereja, tetapi dia ikut-ikut. Belajar dalam gereja, bunyi loceng orang buat dan dia tiru. Seorang lagi budak saya jumpa, ini berlaku depan mata. Kita nak salam dengan dia, dia tak sambut kita punya tangan, tetapi dia gerakkan tangan dia sekali lagi buat bentuk salib. Kita tanya-tanya, betul, rupa-rupanya dia pun sekolah di gereja juga. Dan ini adalah masalah kristianisasi yang berlaku di Jordan. Kita tak cerita lagi tentang bila hari Christmas itu Santa Claus dibawa bagi hadiah dan sebagainya, budak-budak ini dimandikan dan sebagainya. Itu juga berlaku di Jordan. Jadi apa yang kita buat bila saya datang pada tahun 2012 itu, saya pandangan pertama kita bila pergi ke Mafraq, bandar Mafraq, kita boleh tengok macam mana ramainya kanak-kanak yang bekerja. Kalau budak-budak di Malaysia ini, saya rasa paling teruk pun dia akan pergi ke tong sampah, dia akan cari tin, dia akan cari besi buruk. Tetapi budak-budak Syria yang di Jordan itu, mereka pergi ke tong-tong sampah untuk mencari makanan. Saya pernah pergi rumah pelarian Syria yang memang kerja dia cari makanan. Bila saya masuk dapur dia, kita tengok ada buah tembikai yang dah busuk separuh.
dan yang bahagian yang busuk itu akan dibuang, diambil bahagian yang sudah elok. Orang-orang Arab ni dia suka makan yogurt ataupun dipanggil laban. Laban ini bila dijumpa di tong-tong sampah, dia tengok tarikh belum expired, dia akan ambil simpan. Benda ini berlaku walaupun kita kat sini buang-buang makanan, dan benda ini di dan ini sebagai contoh nak tunjuknya orang-orang Jordan ni dia tak ambil iktibar. Orang-orang Arab ni lah biasanya yang datang daripada Saudi, datang daripada Kuwait, mereka datang ke restoran-restoran di Jordan. Mereka ini akan sengaja order banyak-banyak. Dia akan order banyak-banyak, dia akan makan sikit je, dan dia akan tinggal kan dia punya sisa-sisa tu. Sebab apa? Sebab nak tunjuk yang dia adalah seorang yang kaya. Ini bukan, kalau kita nak kata, ini bukan benda yang dilakukan oleh Nabi mengarut. Ini adalah satu pembaziran lah. Jadi tahun 2013, saya masa tu dalam universiti, dalam asrama universiti, saya bincang. Masa tu saya ingat lagi, kita bincang 2-3 orang. Kita bincang apa yang kita nak buat untuk tolong pelarian Syria di Jordan. Masa tu tahun 2013. Perang berlaku 2011, baru 2 tahun. Dan masa tu tak ada lagi satu pun NGO Malaysia yang dibuka untuk bantu pelarian Syria di Jordan. Kita bincang-bincang-bincang. Malam tu juga kita buka satu page di Facebook. Inilah nama page kita, Tangisan Syria di Bumi Jordan. Siapa-siapa ada Facebook boleh tengok. Kita bermula dengan tolong satu family. Dia tak boleh bayar sewa rumah. Kita tolong cari sewa rumah. Kita hantar anak-anak dia masuk sekolah. Sambutan masa tu menggalakkan. Kita mula masuk ke camp-camp. Tunjuk gambar lah, seronok sikit. Okey, contohnya kita mengagihkan keperluan asas. Kita beli barang-barang dan kita mula masuk ke camp-camp. Diorang ini tak payah beli benda yang power-power, Pizza Hut ke apa ke, ayam KFC ke. Cukuplah kita beli dia telur, dia akan menangis. Telur ni dah, dia biasanya dia akan makan roti, diletakkan sayur sikit-sikit yang dia tanam sekitar camp itu dan dia makan. Itu adalah makanan harian dia. Dan bila dia dapat teruk, bila dia dapat telur, anak-anak dia biasa akan menangis. Sebab telur ini sudah dianggap sangat istimewa. Ini belum lagi kita bawa ayam, daging dan sebagainya, baru kita bawa telur dan diorang sudah sangat happy. Sebagai contoh projek musim sejuk, biasalah kita hantar selimut, kita hantar heater dan sebagainya. Yang di bawah sebelah kanan itu kita hantar kayu api. Kayu api ini 8 pagi, 9 pagi kita kena keluar cari kayu api. Bukanlah pergi cari kayu api di hutan, tak. Tapi kita pergi ke tempat orang jual kayu api. Sebab apa kita kena keluar awal? 8 pagi, 9 pagi kita kena keluar. Sebab kalau kita lambat, kayu api akan habis. Sampai tempat kayu api, kita kena alihkan salji-salji atas kayu api. Ini kayu api yang terbaik untuk dibuat, untuk buat inilah bakar, untuk panaskan badan adalah kayu zaitun, daripada pokok zaitun. Kita alihkan salji daripada atas batang pokok zaitun ni. 10 minit, 15 minit kita kena berhenti letak tangan kita ke api. Sebab masa tu tangan kita dah merah-merah, tangan kita dah bengkak. Bagaimana gambaran sejuknya Jordan? Pernah berlaku tahun 2013, tak silap saya. Masa tu Jordan ni dia mengalami sejuk yang melampau. Bayangkan waktu subuh, orang-orang yang tinggal di camp itu cerita macam mana dia ambil air semayang. Dia biasalah orang rumah orang susah, dia toilet dia di luar. Dia kena keluar untuk ambil air semayang. Jadi bila dia ambil air semayang tu, air yang jatuh ke atas padang pasir, yang bila dia basuh muka, air yang jatuh itu jatuh atas padang pasir, bertukar menjadi ais. Itu adalah gambaran sejuknya Jordan. Air yang keluar daripada paip itu adalah sangat sejuk. Dia jatuh bertukar menjadi ais. Dan bila kita jalan-jalan di kawasan padang pasir, tempat penempatan orang-orang Syria, kita akan perasan yang semalamnya dia adalah lopak air dan pagi itu dia sudah bertukar menjadi ais. Sudah bertukar menjadi ais. Itu adalah gambaran sejuknya Jordan. Orang-orang yang belajar di Europe juga pernah datang join kita, hantar bantuan musim sejuk. Dia kata sejuk di Jordan ini sejuk yang sangat pelik. Dia pelik sebab mereka ini tinggal di padang pasir, tidak ada pokok, tidak ada bangunan. Jadi angin itu datang tanpa ada yang tahan. Jadi dia jadi sangat sejuk. Kalau di Europe itu mereka lengkap dengan benda-benda yang kalau masuk rumah dia akan panas, ataupun di luar rumah pun dia banyak bangunan dan sebagainya. Jadi
sejuk tu kurang sikit. Juga kita ada projek akikah dan korban. Ini juga projek tahunan kita. Ini juga satu projek yang menarik. Bila kita bawa daging ke kem-kem itu, makcik-makcik ni dia akan nangis. Kita tanyalah makcik-makcik kenapa makcik nangis. Kami ni bukan datang bawa bom ke, bawa pistol ke apa. Kita bawa daging, patutnya makcik happy. Makcik ni dia cerita rupa-rupanya dia menangis gembira. Sebab dia kata, aku ini hanya merasai nikmat daging setahun sekali saja. Setiap tahun aku akan tunggu dengan tak penuh tak sabar hari raya korban, hari raya Aidil Adha, untuk aku rasa ataupun untuk aku makan daging. Daging ini banyak di Jordan itu, kalau pergi ke pasar daging banyak. Tetapi orang-orang syariah ini dia tidak mampu untuk beli ataupun untuk rasa nikmat daging. Memang setahun sekali. Sebab apa? Kita beli masa kita agihkan daging itu, mereka ini sampai ke tahap bergaduh, bertumbuk dan sebagainya, hanya untuk dapat 2 kilo daging yang kita agihkan. Ramadan for Syariah, 2-3 jam sebelum orang buka puasa, kita naik lori, kita masuk ke kamp-kamp, kita hantar bantuan. Dan ini adalah kelebihan kita. Kita hantar bantuan ini tanpa ada orang tengah. Duit itu masuk, sumbangan itu masuk secara terus, dan kita hantar bantuan. Dan semua ini kita buat secara sukarela. Tak ada pun seorang yang datang buat dengan kita. Dia kata saya nak gaji RM200 sebulan, tak ada. Semuanya dilakukan secara sukarela, dan mereka ini tak pernah dibayar gaji pun. Memang kita buat secara volunteers lah. Dan ini adalah kejayaan terbesar kita. Kejayaan terbesar ataupun projek terbesar kita di Jordan ialah kita berjaya menubuhkan sebuah sekolah yang dinamakan Sekolah Kita. Kalau tengok gambar tu, dia yang datang merasmikan sekolah kita adalah Faizah Tahir, Noh. Ini geng-geng penyanyi lah. Orang masjid tak tahu kot, tapi kenal lah kot Faizah Tahir tu. Bukanlah sebab dia menyanyi apa semua, kita ambil dia sebagai ini. Kebetulan dia datang ke Jordan, kita yang bawa dia masuk camp dan sebagainya. Dan kebetulan masa tu sekolah kita belum dirasmikan, mereka datang untuk merasmikan sekolah kita. Ini adalah sekolah kita. Di Dah Harapan itu adalah tempat budak-budak main. Yang di belakang itu adalah bangunan yang kita sewa. Dan ini adalah suasana di dalam kelas. Masalah budak-budak perempuan, budak-budak perempuan Arab ini, mereka ini selagi tak balik, selagi tu dia tak pakai tudung. Jadi bila masuk ke sekolah kita ini, kita wajibkan pakai tudung lah di dalam sekolah. Kita ada mata pelajaran sains, matematik, Quran dan sebagainya. Tetapi apa yang ditekan di sekolah kita ini adalah proses pemulihan psikologi kanak-kanak perang. Dia orang ni trauma perang. Bayangkan bila mata pelajaran pendidikan seni, kita suruh lukis, kita bagi kertas, kita suruh lukis. Mereka akan lukis kereta kebal, mereka akan lukis jet, mereka akan lukis orang putus kepala, mereka akan lukis orang putus tangan. Sebab apa dia lukis macam tu? Sebab itu adalah apa yang mengisi zaman kanak-kanak dia, benda-benda begitu. Di syariah itu dia lihat, dia tengok macam mana depan mata dia mak ayah dia kena bunuh, dia tengok family dia, adik dia, abang dia kena bunuh. Bila kita suruh lukis, dia lukis begitu. Diceritakan di syariah itu buka pintu nampak kereta kebal. Kat atas tu rumah dia dah tak ada atap, akan lalu jet-jet lalu atas rumah dia. Dan benda itu adalah apa yang dilukis. Jadi apa yang kita buat di sekolah ini ialah kita bagi kasih sayang kepada budak-budak. Kita bagi tahu dia sekolah adalah tempat yang selamat. Sekolah tidak ada orang jahat. Dan perang ini tidak sepatutnya berlaku. Sepatutnya dunia ini damai. Benda-benda banyak boleh diselesaikan tanpa perlu orang sampai mati, sampai hilang mak ayah dan sebagainya. Kita tanamkan benda-benda begitu. Dan kanak-kanak ini yang masa mula-mula sekolah, mereka tidak ada impian. Mereka ini tidak ada cita-cita. Kalau kita tanya, kamu besar-besar nak jadi apa? Dia akan kata, saya besar-besar saya nak angkat M16, saya nak angkat AK, saya nak cari siapa yang bunuh ayah saya. Mereka ini tidak ada impian, mereka tidak ada cita-cita. Tetapi bila kita simpan, kita bagi tahu tentang pentingnya ada cita-cita, pentingnya ada impian, mereka mula ada impian. Bila kita suruh lukis, mereka mula lukis rumah, mereka mula melukis kereta, mereka mula
lukis untuk jadi seorang doktor, seorang cikgu dan sebagainya. Dan benda ini memang kita nampak kesan dia. 4-5 bulan kita nampak kesan dia secara terus. Macam mana budak ini berubah. Dan budak ini yang paling penting, kanak-kanak ini dia perlu ada impian. Dia perlu ada cita-cita. Dan sebab terbesar kita buka sekolah ini, sekolah kita ini adalah kita nak lawan sekolah yang dibuka oleh orang-orang Kristian. Kita nak lawan. Kita bukan melawan dengan cara kita pergi sekolah orang gereja itu, kita pergi pakai bom banyak-banyak, kita pun letupkan badan kat situ. Tak. Tetapi apa yang kita buat ialah kita melawan secara adil. Kanak-kanak Syria ini, mereka masuk ke sekolah orang Kristian bukan disebabkan mereka nak sangat masuk, tetapi mereka tidak ada pilihan. Dan ini adalah apa yang kita buat. Kita bagi pilihan kepada budak-budak. Bila dia ada pilihan, dia tahu. Kita buka sekolah itu, bulan yang pertama kita dapat berpuluh-puluh budak-budak yang sekolah daripada gereja, keluar daripada sekolah gereja dan masuk mendaftar di sekolah kita. Itu adalah sekolah kita lah, ada 120 kanak-kanak yang belajar di sekolah kita. Okey, kita nak bercerita sikit tentang cabaran. Kita nak bercerita sikit tentang dugaan. Dan benda ni lah yang ramai orang nak tahulah, apa cabaran kita buat benda ni, apa dugaan kita buat benda ni. Bila kita bercerita tentang cabaran, kita tak nak bercerita tentang penat. Kita bukan nak bercerita tentang letih. Kita bukan nak cerita kita habis masa banyak, bazir masa, kita tolong orang dan sebagainya. Tak. Tetapi cabaran-cabaran, dugaan-dugaan yang kita dapat di Jordan itu adalah benda yang berbeza. Benda ni baru lagi berlaku ke atas saya sendiri, cabaran ni. Kronologi dia lah, bermula pada akhir tahun 2016. Saya sebagai pengasas kepada NGO ni, biasalah orang-orang yang atas ni, apa-apa yang berlaku, dialah orang pertama yang akan dicari lah. Jadi saya dipanggil oleh SB Jordan, Special Branch Jordan panggil saya. Dia tanya saya, dia kata, kenapa kamu buka NGO, apa yang kamu bagi kepada pelarian, dari mana kamu dapat duit dan sebagainya. Berlaku 5 ke 6 jam proses soal siasat oleh SB Jordan. Saya pun balik, kita dipanggil pula kali kedua oleh SB Jordan. Berlaku sekali lagi soal siasat, soalan yang lebih kurang sama, tetapi dia baik sikit. Dia 3 ke 4 jam, dia bagi diskaun sikit. Jadi 3 ke 4 jam proses soal siasat. Balik pula, dipanggil pula kali ketiga. Masa ni saya nampak keadaan dah semakin tak bagus. Sebab apa? Sebab dia ambil saya punya pasport. Dia kata, kamu ni kena keluar daripada Jordan dalam masa seminggu. Tapi itulah masalah orang Arab ni. Kita ni macam contoh di sekolah nak kita buat masalah, nak kena buang sekolah, adalah surat. Guru besar sign, mudir sign. Itu bukti yang anak kita bermasalah dan sebagainya. Betul lah benda tu. Tetapi yang berlaku di Jordan ini, orang-orang Arab ini, mereka tidak ada sistem. Mereka nak halau saya keluar daripada negara, tapi tak ada hitam putih, cakap mulut. Dan saya pun tak keluar daripada Jordan. Kebetulan kita sikit lagi kita nak sikit lagi kita nak final exam. Jadi kita tak keluar. Saya dipanggil kali keempat. Dia call saya sebelum panggil kali keempat. Dia kata, kamu punya pasport ada dengan kami, jadi silalah datang ambil pasport. Jadi kita seronok lah. Sebulan saya tak ada pasport, hidup sebagai pendatang tanpa izin. Jadi nak dapat pasport kita seronok lah. Kita pun pergi, saya tunggu 5 ke 6 jam tapi tak ada orang panggil. Kita tunggu dalam bilik menunggu 5 ke 6 jam, tak ada orang panggil. Pelik lah. Biasanya sejam kita akan dipanggil untuk soal siasat. Tetapi 5 ke 6 jam kita tunggu, tak ada orang panggil. Sampailah tempat itu kosong, saya pun dipanggil keluar daripada bilik menunggu. Dia suruh saya tengok dinding, tangan saya digari ke belakang, mata saya ditutup. Dan orang yang buat benda ni bukan polis-polis biasa yang pegang pistol kecil dan sebagainya. Mereka ini pegang pistol besar, senapang besar M16 dan pakai baju kebal. Pakai baju besi tu lah, yang baju yang tembak tak rasa tu lah. Saya dibawa masuk dalam kereta polis, macam jeep yang tu lebih kurang. Bawa-bawa lebih kurang sejam perjalanan. Dan bila saya buka, rupa-rupanya kita dah berada di lokap Jordan. Dan duduklah saya di dalam lokap Jordan. Benda ni baru lagi berlaku sebulan lepas, sebulan lebih sikit. Duduk saya 6 hari 5 malam dalam lokap Jordan.
Lockout Jordan ni bukan kita duduk sorang. Dalam tu adalah dalam keadaan yang sangat kotor, kapet apa semua, tika tak ada. Dalam tu hanya ada span yang dibuat sebagai tilam, bantal juga. Tilam itu dipotong, dijadikan bantal. Dan kalau kita nak masuk toilet, kita kena selit pintu tu dengan span. Jadi kehidupan kita dalam lokak itu 24 jam tengok span saja. Kosong. Kita duduklah 6 hari 5 malam. Apa yang kita makan, sangat pelik di Jordan ini. Lokak dia makanan kena beli. Kita kena beli. Pagi-pagi akan datanglah orang yang dipanggil kantin penjara. Dia akan datang, dia jual biskut. Pagi kita akan makan biskut, cicah dengan air teh. Selamatlah kalau ada air teh, nasib baik dia bawa air teh, adalah air teh. Kalau tak ada, kita minum air paip daripada toilet. Tengah hari makanan percuma. Dalam lokap tu tengah hari makanan percuma. Makanan dia adalah nasi warna kuning. Nasi itu dicuah, dicuah dengan susu masam sebagai kuah sampai kembang nasi itu bahagian bawah. Dan lauk dia adalah isi ayam dicarik-carik, ditabur atas nasi. Itu makanan waktu tengah hari. Kita makanlah dengan kawan-kawan dalam penjara tu. Ada 20 orang, 20 orang lah kita kongsi. Ada 30 orang dibagi 2 talam, kongsilah 15 orang, 15 orang satu talam. Dan kita makan dengan orang Arab ni, diorang ni besar-besar, kita pun tak berani. Diorang ni kesalahan dia kesalahan dadah. Kesalahan kita, saya tanya duduk sebelah saya, awak kenapa masuk penjara? Oh, saya bunuh orang. Macam tu dia jawab. Awak sebab apa? Saya jual dadah. Kamu? Oh, sebab curi. Lepas tu orang tanya saya, kamu sebab apa? Oh, saya sebab tolong orang Syria. Jadi semua orang gelakkan saya. Dan baguslah diorang ni bila gelakkan kita, tapi dia bagi tahu kerajaan aku ni kerajaan yang gila. Orang tolong orang pun sekarang sudah masuk dalam penjara. Saya bertanya, masa dalam penjara itu kita bertanya, kenapa saya dimasukkan dalam penjara sampai 6 hari 5 malam? Dia kata, saya tanya yang pertama adakah disebabkan oleh visa student. Saya sudah tamat tempoh. Kebetulan saya punya visa student dah tamat tempoh. Dia kata tak. Kalau visa ni tamat tempoh, dia punya hukuman hanyalah pergi airport. Kalau nak keluar daripada Jordan, bayar denda saja. Contoh lebih mati dah setahun, nak keluar daripada Jordan, bayarlah setahun. Sehari contoh RM5, daraplah dengan setahun, bayar denda dan boleh keluar macam biasa. Tak ada orang yang dia punya visa mati sampai kena tangkap dan sebagainya. Jadi kita tanya, rupa-rupanya saya ditangkap, dimasukkan dalam lockup itu disebabkan oleh kerja-kerja kita membantu pelarian Syria di Jordan. Kerajaan Jordan adalah kerajaan yang miskin. Dia tidak ada minyak, tidak ada sumber alam. Dia mengharapkan kepada pelancongan, mengharapkan kepada pendidikan. Jadi bila ada orang seorang yang datang sebagai student, datang bantu orang Syria, jadi dia malu. Dia sebagai sebuah kerajaan, dia kata dia malu. Macam mana kerajaan tak boleh tolong, tapi ada individu yang datang buat NGO dan tolong orang Syria. Jadi sebab itulah kita ditangkap, disebabkan oleh ego kerajaan Jordan ini. Ditangkap kita, dan benda ini disebut oleh polis bila kita tanya sebab. Duduklah saya 6 hari 5 malam dalam lockup. Saya duduk dalam 4 lockup yang berbeza di Jordan. Walaupun 6 hari tapi ada 4 lockup yang berbeza. Hari kedua saya dalam lockup, hari Jumaat. Kita tak dibenarkan untuk solat Jumaat. Kita dengar khutbah tu dari dalam penjara. Dan yalah, saya selalu dalam kuliah saya tanya, ada orang pernah masuk penjara? Kalau ada boleh angkat tangan. Ada. Setakat ni memang kita dah pergi banyak masjid, tak ada seorang lagi yang angkat, tak ada seorang pun yang angkat tangan. Jadi saya selalu tak ada geng lah. Tak pernah lagi jumpa kawan orang yang banduan juga yang datang masjid yang angkat tangan, tak ada. Jadi hari ini saya tahu saya dimasukkan dalam lokap 6 hari 5 malam, tetapi masa kita dalam lokap itu kita tak diberi tahu apa yang akan berlaku esok, apa yang akan berlaku lusa dan sebagainya. Jadi kita duduk dalam tu dalam keadaan kita tak tahu apa-apa. Proses soal siasat pun tak ada. Dan hari ke-6 itu, malam tu saya dihantar balik ke Jordan tanpa saya sempat habis belajar. Saya hanya berbaki 1 sem saja lagi. Kalau dia bagi saya duduk 5 bulan, 6 bulan, saya akan habis belajar, habis saya punya degree. Tapi itulah, nak dijadikan ujian, nak dijadikan cabaran. Saya tak sempat habis belajar dan kita dihantar balik. Kita ni di escort sampailah masuk ke dalam kapal terbang. Singgah Bangkok,
barulah sampai di Malaysia. Dan benda ini bukan berlaku 10 tahun lepas, 5 tahun lepas tak, baru berlaku sebulan yang lepas. Kita kena hantar balik. Dan inilah hikmah dia. Senang je nak tengok hikmah dia. Saya ada di sini, harapan tuan-tuan perempuan muslim-muslimat sekalian, kita berkongsi pengalaman. Kalau tak, saya ada kat sana lagi, tengah belajar lagi. Tak ada lah depan tuan-tuan ni untuk kita berkongsi pengalaman. Jadi kita, bila kita bercerita tentang cabaran, dugaan, benda pertama yang saya suka untuk ingatkan ialah cabaran yang diberi oleh Tuhan bukan untuk melemahkan kita, tetapi cabaran yang diberi oleh Tuhan adalah untuk menguatkan kita. Kita buatlah kerja apa pun, orang bawa kereta akan diuji dengan aksiden, orang makan nasi akan diuji dengan tercekik tulang ayam dan sebagainya. Tetapi adakah bila kita aksiden, kita tercekik tulang ayam itu menyebabkan kita berhenti bawa kereta ataupun kita berhenti makan nasi? Tak. Kereta itu boleh dibaiki, tulang yang kita tercekik itu boleh dibuang dan kita boleh teruskan kerja-kerja dakwah kita, kerja-kerja kemanusiaan kita macam biasa. Kerja-kerja saya masih diteruskan oleh kawan-kawan kita kat sana. Sekolah kita yang kita ceritakan sebentar tadi pun masih lagi berjalan. Kawan-kawan kita masih bersemangat bila kita ditangkap dan sebagainya masuk penjara ni. Tak ada pun seorang kawan saya yang bekerja sekali dalam NGO, dia kata, oh tak ada, kita nak keluar, saya nak keluar lah daripada NGO sebab takut dan sebagainya. Tak. Tetapi mereka ini semakin bersemangat untuk buat kerja-kerja kemanusiaan. Dan itulah sepatutnya berlaku. Bila saya sampai di KLIA itu, benda pertama yang ayah saya cakap, dia cakap bumi ini luas, dunia ini luas. Kalau Jordan tak benarkan kamu untuk berjuang di Jordan itu, kamu boleh balik Malaysia, boleh berjuang kat negara Malaysia. Kamu boleh pergi ke tempat-tempat lain, ada banyak lagi tempat untuk berjuang. Jadi itulah yang paling penting, sokongan daripada mak ayah saya, saya rasa sangat kuat. Mereka menyokong apa saja yang dibuat. Bila saya hantar mesej kita ditangkap itu dan sebagainya, mak saya cakap tak apalah, kalau ditakdirkan untuk balik tak apalah, tak ada rezeki dan sebagainya. Dan rezeki itu ada di mana-mana. Dan itu adalah benda yang sepatutnya kita lakukan. Banyak lagi kita punya cabaran. Kita pernah diugut bono, kita pernah di duit NGO kita pernah dicuri oleh orang Arab dan sebagainya lah. Banyak lagi lah kalau nak cerita tak habis. Ujian dengan orang Arab ni memang banyak. Okey, ini buku yang saya tulis. Buku ni ada saya bawa sikit. Saya baru sampai tadi naik bas, berhenti di Butterworth. Haji ambil saya tadi. Adalah saya bawa sikit dalam beg. Kalau siapa-siapa nak beli, harga dia RM25. Dalam ni saya ceritakan macam ialah kita jual buku ni, saya bukan nak kaya. Tapi saya tulis ni sebab kita tak sempat nak cerita semua. Jadi kita kongsi pengalaman kita melalui tulisan. Jadi boleh baca. Saya cerita kenapa kita buka NGO. Saya cerita juga dalam ni cerita-cerita tentang pelarian, kesusahan orang-orang pun susah. Saya cerita juga apa yang mak ayah kami buat. Sampaikan kita ini bila tengok orang susah, kita rasa nak tolong. Saya ada abang seorang. Abang saya di Gaza. Dia satu-satunya orang Malaysia di Gaza. Dia berkahwin dengan orang Palestin, janda anak 5. Siapa nak kahwin dengan janda anak 6 ke 7, boleh bagi tahu saya, saya boleh bagi tahu abang saya. Lepas ni boleh jumpa, kita sembang belakang. Dia kahwin dengan janda anak 5, suami dia itu syahidlah, dibunuh oleh Israel. Nanti dia akan baliklah, biasa dia akan balik bulan puasa. Bolehlah masjid kalau nak dengar dia punya pengalaman, dia akan bawa anak sulung dia tu. Nanti baguslah anak sulung dia cakap semangat orang Arab. Mereka ini cakap semangat. Anak dia, dia itulah, ayah dia dibunuh oleh askar Israel tu, nanti dia akan cerita lah macam mana dan sebagainya. Jadi dalam buku ini saya ceritakan sikit apa yang mak ayah saya buat masa kita kecil itu. Kita diajar untuk memberi dan sebagainya. Benda-benda itu yang menyebabkan kita membesar. Dan bila kita tengok orang susah, kita rasa sangat-sangat suka untuk tolong. Bila kita tengok orang-orang susah ini dapat bantuan, kita rasa seronok. Boleh baca lah. Tak bolehlah bagi tahu sekarang, tak surprise lah. Makan nasi kandar hari-hari ke apa ke, makan kismis tak makan benda lain ke, boleh baca dia punya tips-tips dia. Tapi tak adalah semua, sikit-sikit je lah kita kongsikan. Semua orang susah pula, semua orang buka NGO nanti banyak sangat. Ada di belakang kot, ada saya bawa sikit. Okey, ini adalah account bank kita. Kita punya NGO berdaftar di bawah ROS.
Nama NGO kita Persatuan Cinta Syariah Malaysia, berdaftar di bawah ROS. Saya ambil nama Persatuan Cinta Syariah Malaysia, abang saya ambil Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Cintu lah lebih kurang. Dan ini ada nombor akaun kita kalau siapa-siapa nak menyumbang. Dan belakang itu ada tabung, ada tabung juga siapa nak masukkan. Kalau ada apa-apa dalam poket itu, keluarkan semua, tinggalkan rokok dengan lighter saja. Yang lain semua dengan handset. Yang lain semua masukkan dalam tabung. Sebab itulah kita sebutkan tadi, walaupun kita ini dihantar balik, kerja-kerja kita masih diteruskan di Jordan itu. Kawan-kawan kita masih lagi di sana. Dan mereka, yelah, mereka ini walaupun tak diberi gaji, tetapi sekolah itu perlu dibayar sewanya. Cikgu-cikgu yang kita, cikgu-cikgu yang jadi cikgu itu perlu dibayar gajinya. Budak-budak itu kita bagi makan setiap hari, kita hantar balik dan sebagainya. Jadi semua itu memerlukan kepada sumbangan daripada tuan-tuan perempuan. Saya buat daripada tahun 2013 benda ni, tak pernah seringgit pun saya ambil duit daripada sumbangan sebagai gaji saya. So, tak pernah. Kita buat benda ini semuanya kita rasa, sebab kita rasa benda ini adalah satu tanggungjawab. Jadi kita kena buat. Itu saja. Jadi itu sajalah untuk malam ni, sedikit perkongsian. Saya tak boleh cakap lama-lama, nanti pengsan sebab saya pun baru sampai, nak kena tidur kejap. Barulah ada tenaga. Jadi terima kasih banyak diucapkan sekali lagi kepada pihak masjid kerana sudi menjemput saya pada malam ini. Apa-apa yang buruk itu, apa-apa yang terkasar bahasa, saya tersalah gurau dan sebagainya, saya minta maaf. Itu datang daripada saya sendiri, dan baik-baik itu, semua yang baik-baik datang daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.